Hai guys, ini dia G-Blast Meteor. Yang di belakang kotaknya tertulis beberapa spesifikasinya, seperti IP68 dan yang lainnya. Yang di dalam kotaknya ada smart band, charger magnetik, strap, dan buku petunjuk manual. Chargernya yang ada 2 pin, kemudian kapasitas baterainya 180 mAh, bisa bertahan 7-14 hari. Layarnya 1,57 inci, HD color screen dengan resolusi 200x320 pixel. Bagian depannya full kaca, sedangkan bagian sampingnya dari bahan plastik yang terdapat satu buah tombol. Tombolnya untuk screen on off, power on off, dan back. Kemudian bagian belakangnya dari bahan plastik juga. Strapnya dari bahan karet dan sangat nyaman di tangan. Ukuran strapnya 16 mm dan bisa digonta-ganti. Jika saya scroll ke bawah, ada mode DND, Rest to Way Up, Brightness, ini ada 5 level, Alarm, Power Off, dan Setting. Dan di dalam setting ada Preference, Direct Setting, Mode DND, Find My Phone, QR Code, Factory Reset, dan System. Kemudian di dalam Preference ada Date Format, Language, ini language-nya ada bahasa Indonesia. Kemudian jika saya scroll ke atas, ada data langkah kaki kita, slip data, spots, spot record, heart rate, SpO2, blood pressure, alarm, kalkulator, timer, stopwatch, brake training, kamera, music control, game, weather, dan setting. Kemudian di dalam spot ada walking, running, hiking, cycling, lob skipping, yoga, aerobic, spinning, kayaking, elliptical machine, rowing machine, table tennis, tennis, golf, basketball, football, volleyball, rock climbing, dance, roller skating, swimming, badminton, dan other sports. Jika saya swipe ke kiri, ada data aktivitas kita, heart rate, spots, weather, music control, dan message. Kemudian jika saya swipe ke kanan, ini tampilannya sama seperti tadi jika saya swipe ke kiri. Jumlah watches bawaannya hanya ada 7. Q Watch Pro. Smart band ini bisa tap to way up. Dan rest to way up-nya cukup responsif. Di AliExpress harganya sekitar 380 ribuan, tetapi belum termasuk pajak dan ongkos kirim. Smart band ini memiliki 3 pilihan warna, warna emas, biru, dan hitam. Semoga review ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk membeli G-Blast Meteor. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan sampai jumpa di review selanjutnya.